Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan Skuterpedia ucapkan terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Skuterpedia akan mengunboxing sebuah paket lagi ya. Ini Skuterpedia udah siapkan paketnya. Paket ini adalah paket dari Burjurian Toys. Kira-kira seperti apa isinya? Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita unboxing teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah paketnya. Skuterpedia udah siapkan cutter ya. Seperti biasa Burjurian Toys ini paketnya selalu kokoh seperti ini ya. Dan ini udah jelas dalemannya, dia dilapisi dengan karton ataupun ini ya, apa kayak semacam triplek gitu cuy. Dan ini lumayan berat sih. Kayaknya isinya gak seberapa, cuman berat di kemasannya kayaknya ini cuy. Langsung saja kita potong seperti ini ya. Kita bersihkan dulu bagian lapisan luarnya. Wow. Bentar, kita buka dulu. Nah ini dia cuy. Seperti biasa ya, ini kokoh sekali untuk kemasannya. Dan ini juga disertai selotip. Kayaknya nggak perlu dipotong, langsung dikelupas saja kayak gini. Ya. Oke, ini udah terkelupas ketiganya. Oh ini gak dipaku cuy. Oh dipaku, cuma di sebelah sini ya. Langsung saja kita angkat seperti ini. Wah ini lebih tebal dari biasanya cuy. Untuk bagian penutupnya ini cuy. Ini kayaknya dua deh. Nah ini bisa nih dipakai buat parkiran Skuterpedia berikutnya nih cuy. Langsung saja ya nanti kita buat ya. Karena ini lumayan nih, ada beberapa udah. Jadi tinggal kita bikin aja nih. Oke. Di atasnya ini seperti biasa ya, ini ada potongan-potongan kertas untuk mengamankan si diecast-nya. Oke. Langsung aja biar simpel. Udah kelihatan cuy. Kuning-kuning. Oke, 1 2 3. Oke, ini kita singkirkan dulu. Dan ini dia paketnya cuy, ini hanya ada satu ya, hanya ada satu apa namanya item, yaitu item dari Matchbox ya. Ini tulisannya udah jelas 64 Austin Mini Cooper teman-teman ya. Jadi ini adalah Mini Cooper varian yang berbeda dari yang Skuterpedia punya sebelumnya teman-teman. Nah kalau yang Skuterpedia punya sebelumnya itu ada yang berwarna hijau ya, ciri khas dari Mr. Bean. Kemudian yang berikutnya itu ada yang berwarna pink ya. Kemudian ada yang berwarna biru. Dan ini adalah yang berwarna kuning teman-teman. Sebenarnya Skuterpedia lagi ngincar yang warna putih ya. Dan itu sulit sekali sih, di Indonesia jarang banget ya cuy yang ada varian yang berwarna putih cuy. Dan untuk yang apa namanya, untuk Mini Cooper yang varian ini dia berwarna kuning karena ini adalah taksi ya. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini adalah taksi, ini taksi fair, kemudian city center taksi ya. Jadi di sini ada kayak livery ciri khas taksi ya. Ini cakep banget sih. Terutama untuk itemnya di sini bisa kita lihat ya. Itu dia itemnya cuy. Nanti kita akan buka di ini ya, di parkiran Skuterpedia aja kita unboxing, kemudian langsung saja digabungin sama teman-temannya cuy. Nah, untuk kali ini kita lihat secara sekilas saja. Ini adalah penampakan dari barangnya, taxi fare. Kemudian di bagian belakang ada tulisan City Center Taxi Matchbox. Keren ya. Untuk castingannya ini sama saja cuy,
sama saja dengan varian Mini Cooper lainnya ya, yang berwarna putih, yang berwarna hijau, yang berwarna yang berwarna biru ya, warna putih itu semuanya sama cuy. Cuman yang beda adalah di bagian detailnya. Nah kalau yang ini detailnya tampunya ya banyak di bagian sampingnya, samping kanan maupun samping kiri. Sementara di bagian belakangnya dia tidak ada sama sekali detail tampu ya, catnya nggak ada sama sekali cuy, polosan saja. Kemudian di bagian depan juga sama, polosan saja seperti ini. Sebenarnya banyak sekali ya Mini Cooper ini, banyak sekali variannya cuy, tapi Scooterpedia pelan-pelan aja yang ngumpulinnya, karena kalau misalnya dipaksakan harganya juga nggak ngotak cuy, mahal sekali cuy ya. Makanya pelan-pelan aja, yang warna biru, yang warna kuning, yang warna merah, yang warna hijau, nanti kita kumpulin semuanya. Oke, saya rasa itu saja ya cuy untuk unboxing paket Scooterpedia kali ini. Bagi kalian yang masih belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga bagikan link ini ke teman-teman kalian ya. Kemudian like jika kalian suka teman-teman, dan komen apa saja masukan yang mungkin bisa kalian berikan kepada Scooterpedia supaya Scooterpedia lebih baik lagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Scooterpedia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.